Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada sahabat semua. Berjumpa lagi dalam Nas Channel. Dan video kali ini saya akan menyambung topik yang sebelum ni. Dalam video lepas, kita tengok kantau buatan sendiri daripada batang cat. Okay. Di bahagian atas kita tengok dah sukses . Semua dah siap. Dan kita akan buat sambungan dalam video ni untuk bahagian tumang. Untuk bahagian tumang, untuk kita tegakkan kantau, jadi perlu ada besi yang untuk kita pasang supaya menjadi tumang. Dan ni adalah keadaan keadaan untuk bahagian bawah So kita ikuti perkembangan video ni. Saya akan siapkan. Jangan lupa guys untuk like, subscribe dan juga share video ni jika ianya bermanfaat kepada anda semua. Dan seperti yang kita tahu ini adalah galah cat. Untuk membuat tumang juga saya mendapat ilham daripada bahan daripada bahan untuk mengecat juga. Okey. Seperti yang kita tahu, pemegang ni untuk kita letakkan roll yang untuk mengecat. Dan besi ni memang keras. Besi ni memang keras. Dia siap dengan dia punya pemegang sekali. So daripada pemegang ni kita akan hasilkan untuk tumang. Dan kita akan bahagikan kepada dua bahagian. So kita akan tengok cara pembuatannya. Okey, terus menonton sahabat semua. Okey, dan satu lagi alatan yang kita gunakan iaitu grinder grinder machine ni. Ni bahan ni dah lama saya ada. Jadi untuk membuat gewang dulu mengasah parang, mengasah besi, semua saya pakai alat ni lah. So kali ni kita akan gunakan dia balik. Kalau sahabat semua tak ada bahan ni, makanya kena buat manual sebab kita akan buat asahan di bahagian besi ni. Kita akan asahkan untuk menjadi tajam, untuk jadikan tumang memang keras puas hati lah besi ni. Dan kita perlu menggunakan electric drill untuk menebuk dan juga memasang alatan ni, perlu ada lah. Jadi untuk kita pakai yang bateri pun boleh juga, tapi sebaiknya kita pakai elektrik lah. Okey, jom kita mulakan. Okey sahabat semua, untuk step pertama kita akan meluruskan besi ni dulu. Besi ni dulu kita akan bahagikan kepada dua bahagian. So kita, yang pertama kita akan luruskan besi ni. Kita akan ketuk lah. Okey. Kita luruskan dulu. Dan di bahagian atas Okey, sekarang ni kita dah luruskan besi ni. Kita dah luruskan besi ni kan. Untuk bahagian atas lurus, untuk bahagian bawah pun kita dah luruskan. Dan sekarang ni kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Satu akan menjadi tumang dan satu bahagian lagi kita akan jadikan sebagai pemijak tumang. Dan kita akan potong dan kita akan buat menjadi dua bahagian. Okey, untuk mendapatkan ukuran yang tepat dan betul, yang pertama sekali kita akan bukakan sarung untuk belakang ni, kita akan bukakan. Okey, untuk permulaan kantau ni biasanya ukuran dia memang takat ni lah. Okey, dia memang takat ni yang ada garisan dia kan. Okay, memang biasanya kita akan lock dekat sini lah. Untuk bahagian belakang ni biasanya dia akan penuh kita nampak kat sini. Dia akan penuh. Sebelum kita masukkan untuk bahagian tumang, kita kena buka dulu dan kita naikkan. So bila kita naikkan,
bahagian kantau ni akan menjadi lagi panjang lah. Dia akan menjadi lagi panjang. Okey. So bahagian ni dah jadi dalam eh. Okey, untuk bahagian tumang ni, untuk memegang cat ni, kita akan masukkan di bahagian belakang. Masukkan bahagian belakang. So kita akan pusing lah. Kita akan pusing untuk mendapatkan penanda eh. Untuk kita mendapatkan penanda. Ni ada kesan garis. Kesan garis. Okey. Setiap empat penjuru ni ada kesan garis lah. So dekat sinilah bahagian akhirnya. Dan kita ambil ukuran ni dulu. Kita ambil ukuran bahagian tumang. Panjang mana tumang yang kita nak buat. Agak-agak kita eh. Okey. Saya ambil dekat sini. Okey, untuk membuat penanda kita pakai marker pen. Kita pakai marker pen. Oh. Saya nak potong lebih kurang dalam panjang ni lah. Kita buat penanda eh. Untuk kita potong nanti. Pantang tengok pen tak ni. Habis dinding conteng eh. Okey. Kita dah tanda kat sini. Nanti kita akan potong bahagian ni lah. So untuk bahagian atas eh. Kita akan buat penanda juga. Dan ni untuk bahagian pemijak. Ini pemijak atas dan ini bahagian tumang bawah eh. So daripada ukuran tadi kita akan membuat potongan eh. Menggunakan gergaji mata besi ni. Jadi kita akan potong mengikut ukuran yang kita buat tadi. Okey. Kita sama-sama potonglah. Okey, bahagian tumang dah siap. So sekarang ni kita nak fokus bahagian untuk kita lekatkan dekat kantau eh. Okey, untuk bahagian dalam ni yang berbentuk U ni kan, kita tak pakai yang bahagian ni dan kita akan tandakan bahagian mana yang kita akan buang. Kita nampak bayang daripada dalam ah. Ni tapak ni. Tapak yang dalam ni kan. Dia ada garisan daripada luar ni. Yang kita boleh nampak, kita cuma ikut saja. Okey. Kita akan buang sebab kita tak pakai. So kita follow saja garisan dia. Ni bahagian dalam dia, ni bahagian luar dia. So kita akan potonglah sebab kita tak pakai. So kalau kita tengok balik tadi, di bahagian dalam kita masuk ni, ni bahagian yang bertanda eh. Ni bila kita pun masuk dan kita akan pusing. Kita akan pusing dan kita akan dapatkan bahagian yang bertanda. Kesan daripada kena kantau ni lah. Tu dia. Ada kesan kan? Okey. Potong. Kita potong. Okey. Untuk bahagian ni kita dah potong. Yang bertanda tadi eh. Untuk bahagian yang bertanda tadi saya dah potong. So bila kita tekan kita akan tengok lah. Kita akan nampak tapak di bahagian dalam eh. Tapak di bahagian dalam. Jangan silap potong eh. Kalau anda salah potong, terpotong dalam. Jadi untuk tapak yang pemegang untuk batang cat ni akan tercabut. Dia akan tercabut sebab ni yang memegang. Ini yang memegang. Yang memegang ni, besi ni. Kita nakkan kekuatan dia lah. Kita ambil atas sikit pun tak ada masalah nak. Okey. Jangan kena bahagian dalam.
Nanti kita kalau silap kita boleh otor pakai pisau. So ni bahagian dalam tadi. Ni bahagian dalam tadi. Kita potong. Kita keluarkan. Okey. Bahagian ni tak ada masalah lah. Janji dia, kita nak dia kuat. Kalau silap potong, maka terkeluar terus lah. Okay. Kita akan masukkan semula dan ambil ukuran ni. Kita bukan nak panjang ni eh. Kita bukan nak panjang ni untuk masuk orang ke dalam. Kita nak pendek saja. Okey. So bahagian tumang belakang. Tak banyak lah. Okey. Janji lepas kita masukkan. Ni memang tak masuk habis. Kita masih nak kaji lagi apa yang perlu kita buat. Nak kikis. Nak kikis ataupun pakai pisau sikit kan, bagi dia lepas masuk sikit. Sebab kita nak masukkan bahagian belakang ni. Sebab bahagian belakang ni kita nak masukkan. So untuk kita tutup ni tak muat. Okey, untuk bahagian ni kita akan sukat. Kita tak masukkan semua sebab kita tak nak kantau ni terlalu panjang kat bahagian depan nanti. So kita akan masukkan sikit. Kita agak lah. Kita agak lebih kurang dalam panjang ni je. Pendek saja. Kita akan tebuk. Masukkan pemijak kaki eh. Kita akan masukkan untuk pemijak kaki di bahagian atas. So ni baki tadi, besi yang telah kita potong, kita akan masukkan. Okay, sahabat semua, gergaji ni dah lama saya beli daripada DIY. Dia memang bagus, potongan sangat tepat. So kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok lah. Walaupun tangan kita kadang-kadang tak berapa lurus eh, bengkok-bengkok, tapi bila kita gergaji tu memang cantik je. Ni gergaji yang sangat bagus lah dekat DIY. Okay, so kita akan tengok kat sini. Bila kita masuk, dekat mana dia ada sangkut tadi eh. Dia ada sangkut. Sikit je kita nak kena kikir ni. Kita kena kikir sikit bagi dia lepas masuk. Okey. Okey. Potong tepi, tepi, tepi ya. Empat sudut ni kita dah potong. Kita cuba masuk eh. Okey. So dah lepas masuk eh. Dah lepas masuk. So kita akan masukkan di bahagian belakang. Ni sangkut lagi. Sangkut sikit eh. Ni tersangkut lah. Okey. Dekat paras yang kita tandakan tadi tu. Tapi tak ada masalah. Sebab kita nak masukkan ini. Ni pun dah siap lubang lah. Memang dah ada lubang waktu kita beli. So kita akan masukkan. Habis. Itu dia. So ngam eh. Dan kita akan tebuk ni. Untuk pemijak eh. Untuk pemijak tumang. Okay sahabat semua, sebenarnya plastik ni penuh eh. Kalau kita beli, baru beli tu, plastik ni penuh. Tapi sebabkan dia hantar tu, waktu tu pecah. So yang ni saya tak ada lah. Jadi dia hilang. So yang bahagian ni setakat ni tak mengganggu. Jadi saya biarlah, saya nak potong pun boleh. Okay. So kita buang terus lah. Bagi dia rata terus kan. Nanti. So kita masukkan terus. Okey. Cantik.
Okey, dalam dia goyang sikit sebabnya bahagian dalam ni dia tak sama besar Dia tak sama besar macam yang dekat luar. Jadi bahagian luar ni besar, bahagian dalam ni kecil. So untuk lubang ni dia besar. So kita masukkan dia goyang sikit. Dia goyang sikit eh. Okey. Tak apa, kita modify lagi. Akan cari untuk penebuk lebih kurang dalam saiz ni, sama saiz dengan batang ni. Kita akan masukkan ke dalam kantau. So kita tebuk sekali dengan plastik-plastik ni sekali, dengan pemegang ni kita akan tebuk sekali bagi dia lekat, dan kita akan masukkan besi ni lah, besi pemijak . Ok sahabat semua, untuk besi saiz ni saya dapat jumpa penebuk saiz ni lebih kurang saiz 6 lah, nombor 6. Dan kita tengok kat sini lebih kurang sama, tapi penebuk ni kecil sikit. Kalau boleh cari yang kecil, sebab kita kalau boleh kita nak sempit sikit dia masuk supaya dia tak goyang. Tak apa, ni kira percubaan, kita cuba buat. Okey, setelah kita masukkan semua, semua dah siap, kita masukkan kita masukkan, kita akan tebuk sekali, semua sekali kita akan tebuk. Dan kita gunakan ni untuk buat penanda supaya mudah kita tebuk. Okey.
Okey, kita akan tebuk. Kita akan tebuk. Ha, sampai tembus eh. Ha, tembus sebelah. Okey. Ha. Okey. So, kita masukkan ni. Kita masukkan ni untuk kita lock. Ha, ni tempat pemijak eh. Tempat pemijak. Alhamdulillah nak siap eh. Okey sahabat semua dah nak siap. So kita boleh buat tumang ni buka pasang eh. Bila kita buat macam ni, kita boleh buat tumang buka pasang. Ni dia. Ui padu. Ah padu. Ah. So kalau kita tak nak pakai, kita dah nak buka, tarik sajalah. Okey. Kita tarik dan kita buat. Okey. Tu saja. Haha, sempoi eh. Sempoi. So kalau kita nak melaman balik, kita masuk balik, kita carilah lubang dia balik. Ha gitu. Ha. Masukkan. Ya, ketat sikit. Memang ketat sikit. Ha.